Aku warning kau, ataupun aku akan buat report polis. Dua tu je lah. Hi, what's up? Welcome back to my vlog. Good morning kepada semua, kecuali jerawat yang ada dekat aku punya muka sekarang ni. And aku rasa macam, asal macam kosong sangat muka aku ni. Okay, seriously, korang apa khabar? Aku tengah nak tabik hormat kepada General Chief Isaac Osman punya basikal. Saya je nak tunjuk kau, ni kan macam Isaac Osman, ni kan frame set. Kan aku cakap kalau aku buat 20 vlog, aku akan beli wheel set. Inilah 20 vlog lah aku cakap. Tapi masalahnya, sekarang ni macam belum. Tak tahulah dah 20 vlog ke belum, aku pun tak tahu. Tapi aku macam, aku tak nak buka apa-apa barang basikal. Sebabnya basikal aku dah rosak semalam, so aku stres. Dan aku nak tunggu aku punya crankset sampai, which is lagi seminggu aku rasa. So kita tolak tepi pasal basikal. Kejap lagi kita fikir pasal basikal. Sebab aku ada benda penting yang aku nak cakap, yang aku nak address kat korang. Nak cakap pun stres benda ni. Ini isu Tinder. Siapa yang follow aku dekat Instagram, dia tahulah aku ada cakap dekat aku punya story. And pada awalnya aku macam tak kisah sangat, macam letak lah. Tapi hari makin hari, aku rasa macam benda ni aku kena cakap juga dekat dalam aku punya YouTube. Macam mana pun aku kena explain juga, sebab benda ni orang dah start DM aku dekat Instagram, cakap oh tu bukan Haji man, ni siapa, oh habis sebelum ni text dengan siapa. Sebab dia dah sampai Telegram benda semua kan, diorang dah borak panjang. So aku takut kalau benda ni berpanjangan. Aku pun baru tahu benda ni 2 hari lepas ke 3 hari lepas. Lepas tu aku fikir lama gila, aku ada Tinder ke? Ke aku tak sedar aku ada Tinder? So aku fikir satu malam. First, apa yang kau perlu tahu ialah aku memang tak ada Tinder. Dah lama dah, memang last time yang aku buat sebelum ni tahun 2019 dekat second channel aku, aku memang pernah ada. Itu pun aku pakai phone lagi satu, email apa aku tak sure, and bukan gambar aku. Lepas tu memang tak ada. Memang aku even aku pakai dalam 10 minit, lepas tu aku terus delete. Sebab buat apa aku nak cari perempuan kan? Aku dengan vlog pun tak ada masa nak buat, nak edit apa benda semua, tiba-tiba nak kena lain perempuan. So memang aku tak ada. And kalau kau jumpa, tolong report. So itu adalah fake account, dia menyamar jadi aku. Takut dia scam orang ke pakai nama aku, ataupun tak tahu lah, mungkin dia boleh buat benda pelik-pelik. Taklah, member aku yang lain-lain orang fake identity and minta barang free dekat IG shop benda semua. So aku tak nak benda tu berlaku, and nanti diorang tiba-tiba contact aku cakap oh Ajim buat hal lah, padahal aku tak buat, aku tak tahu apa-apa pun. So benda tu lah yang aku nak elak kan. Lepas tu aku dah tanya mangsa-mangsa yang text aku tu kan. Dia ni pandai tau, dia tak bagi nombor telefon. Aku tak ada Telegram, so dia pakai aku punya username M. Hazim Hamdan. Ni adalah Telegram, dia pakai aku punya nama M. Hazim Hamdan. Tengok ni, ni adalah muka aku tahun 2019. Lepas tu info White Gorilla, bio M. Hazim Hamdan. Sebab aku memang tak pernah ada, so dia ambil je benda tu. So orang chat dekat situ tau, ada tau bukti orang chat dekat aku. Ada 2-3 mangsa lah dia cakap dekat aku, dia bagi voice note pelik-pelik. And lepas tu entah dia cakap suara macam budak-budak, so aku tak tahulah kan. Tapi kepada yang buat aku punya fake account tu, aku nak cakap ke kau yang aku warning kau, aku akan maafkan kau kalau kau stop, kau delete Tinder, lepas tu kau stop Telegram apa benda semua, ataupun aku akan buat report polis. Dua tu je lah, aku tak cakap banyak lah. Aku kalau boleh nak elak gaduh, nak elak cakap kasar dengan orang, tapi macam benda ni agak melampau lah. Satu dia pakai nama aku, dari satu dia pergi chat dengan perempuan pakai muka aku. Kesian dekat perempuan-perempuan kat luar sana. Untuk hari ni stop lah cakap benda tu, malas nanti vibe mood lari. Tengok ayah pun dah cakap tak betul. Anyway, ni adalah apa eh? Tadi baru sampai ni hari ni. So ni adalah casing. Casing daripada China. Sebab aku punya casing phone aku dah barai gila belakang ni. Casing ni, siapa yang tak tahu, ni adalah casing Demon Slayer. Apa lah nama dia? Toby apa tah, aku dah tak ingat, dah lama tak tengok. So aku belilah casing baru. Tapi masalahnya dia adalah printed, tapi printed yang buruk lah. Tengok, dia macam tak HD tau. Ni macam 720 je. Tapi takpe, aku pakai lah sebab ini dah barai. Dan yang aku beli ni sangatlah murah. Cuma ni aku tak suggest lah kau nak beli sebab dia tak HD. Dia comel, tapi kalau print dia cantik, okey lah, boleh lah. Dari jauh nampak cute lah, tapi kalau dekat-dekat tengok macam tak tahulah, nampak macam aku akan pakai buat masa sebulan ni. Rindu lah Demon Slayer. Dah lama dah tak tengok anime ni. Tahu bila nak start next season? Season 2. Jom, aku nak keluar, nak pergi kafe, nak pergi cari kopi, sebab aku dah 2 hari tak minum kopi. Nak pergi beli makanan kucing, sebab anak kucing tu kesian gila, dia tak boleh makan makanan apa ni, biskut. Dia tak boleh makan biskut, so dia kena makan yang apa-apa tuna eh. Apa aku pun tak tahu, tapi aku nak kena beli yang tu lah. Anyway, aku terlupa nak beritahu yang apa ni. Sekarang ni kan aku macam tengah buat daily vlog kan, kadang-kadang tu aku terskip hari. So aku macam tak tahu lah, aku punya community sekarang ni dia macam dah tak betul sangat tau. Dia macam, aku pelik, sebelum YouTube aku ni kena hack, dia okey tau. Tapi sekarang ni aku tak tahu, kalau aku bagi tahu dekat aku punya community, cakap oh hari ni tak ada vlog, macam tak ramai orang yang dapat notification tau. Aku just nak beritahu lah, kalau kau tunggu-tunggu aku punya vlog, aku tak upload. So kau tengok dekat aku punya community tab. Okay, ni aku punya YouTube kan, so dekat sini nanti aku ada tulis aku ada upload atau tak upload. Tak tahu kau dapat ke tak notification, tapi kalau kau rasa aku tak upload vlog, kau tengok situ nanti aku update. Hari ni dah boleh dine in lah, tapi aku tengok dekat mama tu, asal ada polis datang tu.
Tak apa, yang penting aku nak settlekan dulu apa yang penting. Ya Allah, mana makanan kucing habis ke? 1, 2, 3, 4. Apa nak muat? Itu pun habis. Yang ada low fat je, tak ada yang full cream lah. Aku tak tahu lah ni full cream ke tak. Tapi aku ambil je lah sebab dah tak ada susu sangat kat rumah. Semalam ada orang suggest aku untuk pergi dekat kedai kopi. Apa tak nama dia, aku pun tak ingat, kat Sungai Kantan. Adalah dalam 10 minit daripada rumah aku. Dah 2 hari dah aku tahan untuk pergi. Lepas aku tengok lah dekat Google, oh, macam ngam je kat tempat ni kan. So, ni lah aku nak pergi lah ni. Weh, kedai ni penuh gila weh. Aku tak tahu aku patut join the hype ke tak. Ha, kau tengok lah dia sendiri. Dia jauh papak panjang tu. Tengok ni line. Lepas tu sana. So, U-turn tu. U-turn sini. Itu kedai dia. Serius lah weh, nak kena tengku panjang dah ni. Tak jadi weh, aku tak berani weh. Ramai macam tu, risau aku apa-apa jadi kan. 2 minit aku beratur dan aku tak sanggup. Next time lah kot, esok ke. Tapi tak boleh datang petang macam ni. Aku datang mungkin sebelum tengah hari ke, yang timing yang tak ramai orang. Kedai tadi tu, aku tak sanggup beratur sebab sekarang dah pukul 6 lebih. And aku nak buat something lah petang, tengok basikal aku ke. Sebab macam panjang sangat tu, aku rasa pukul 7 lagi baru aku dapat. So aku just plan pergi kedai kopi mana-mana yang ada dekat area rumah aku je. Ya, kedai dia dekat kawasan 4, tepi jalan. Apa sedap bang? Sini? Kau follow aku? Follow. Sedap lah kau pergi? Aku nak review ya, apa yang kau? Aku baca sikit. Oh ya. Okay, ini lah satu lah. Aku dah dapat aku punya kopi. Aduh, kelakar dia kenal aku. RM6 je dah harga satu ni. Ais latte dia lah. Not bad lah rasa dia. Sebab satu dia pakai susu yang okay. Lepas tu ada rasa macam vanilla. Aku rasa dia letak vanilla lah tadi ke. Memang dekat dalam ni dia ada cakap vanilla. Kopi dia tak pahit. Tapi nak kata sedap gila, sedap-sedap, betul-betul sedap macam kopi dia brew pakai mesin, tak. Sebab boleh rasa beza dia. Cuma okay lah, not bad lah. Manis sikit tapi asal ada rasa macam coklat lah. Aku tak tahu aku punya lidah yang ada rasa coklat, tapi macam manis sikit lah. And kopi dia tak kuat sangat. Ni orang kata kopi buat minum petang-petang, ni ngawa. Tak tahu, dia cakap ada 3 cawangan. So aku tak tahu dekat mana area bangi yang lain. Aku tak tahu dia pakai kopi Arabica ke apa, aku tak sure. Sebab aku tak dapat detect kalau dark roast atau medium roast punya bean yang fresh boleh beza tau. Tapi ni aku tak tahu pakai bean apa, Robusta ke campur ke, aku tak sure. Tadi tengah aku drive kereta kan, aku macam tak lego. Aku tengok orang semua bawa basikal macam bestnya dia bawa basikal. So aku pun hari ni rasa macam nak sentuh-sentuh sikit lah aku punya basikal ni. Walaupun sebelah tu macam dah injet, tapi hari ni aku nak settlekan ni, aku punya riser handlebar ni. Aku dah cabut lah dia punya kepala, dia dah cabut macam ni. Aku letak kat tepi dulu. Dah hilang sudah lah skru ni. Wait, ni aku nak pergi potong. Tapi before aku nak potong, kejap lah cabut grip. Sudah sini dah. Sudah sini pula. Maksudnya Allen key dia macam loose depan dia tu. Stress aku nak buka grip je pun. Dah hilang. Gali skru kan hilang. Ni ada kucing. Oi, kau nak makanan tak? Nak ke tak nak? Sini, 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 sini. Ini untuk one plus year lah. Lantak kau lah. Kau nak makan, kau makan. Aku memang kena potong benda ni sebab dia terlalu panjang waktu beli. Aku tahulah memang size dia panjang. So aku nak kena potong kat sini. Jadi kalau aku pesan lah, dia macam ada line. So aku macam tak selesa, aku macam nak dalam sikit. Macam ni sedap lah kot. Boleh ke masalahnya lah? Aduh, kawan aku cakap boleh pakai ni. Aku tak tahulah kan. Sekarang ni pukul 7. So aku tak tahu pukul berapa siap untuk potong ni. After 15 minit, dah gelap, dah ada maghrib lah. Ini baru sebelah tau. Baru sebelah ni, yang lagi sebelah ni aku. Sama ada aku cari grinder atau aku sambung esok, aku tak larat lah. Dah lah aku, masuklah basikal ni. Aku saja je pegang basikal ni supaya aku nak kongsi kesedihan dengan korang. Hari ni aku tak dapat main basikal. Esok lah baru aku settlekan. Semua ada orang tanya, tunjuk lah rutin apa aku workout hari-hari kan. Buat satu je rutin shoulder and then satu back. Itu dah cukup lah. Angkat sini, turun slow. Buatlah 3 set. Setiap set 15 repetitif. Okay, yang ni rutin back pula. Kamkan sikit barbell, tarik sini. Basically macam tu. Memang nampak macam buruk, tapi kalau kau rasa dekat back kau, maksudnya dia jadi lah. Buku yang sama aku dah baca dalam 10 page. Topik hari ni adalah pain, iaitu sakit. Sebenarnya anything yang buatkan kita sakit adalah something yang bagus untuk diri kita, something yang positif. Aku bagi satu contoh. Kalau kau nak pergi dapur, tiba-tiba ibu jari kau terlanggar dekat mana-mana meja and kau macam aduh sakit gila, kita akan marah siapa yang letak meja dekat situ. Kenapa ni ada tersengat sikit lah, macam-macam alasan kita bagi. Itu adalah physical pain kita yang trigger oleh nervous system.
term. Dia bagi tahu supaya kita pay attention and jangan ulang lagi sekali. Okay, kat sini dah ada magic. So kita tak ulang lagi benda yang sama. Samalah juga dengan psychology pain or emotion punya pain. Kadang-kadang kita macam tak kisah nak ada girlfriend atau boyfriend macam mana. Yang penting ada rupa yang cantik. Kita tak kisah pun dia punya matang, perangai dia macam mana. Kita tak siasat dulu. End up, dia lukakan hati kita. Let's say walaupun bukan salah kita, tapi apa yang dia buat tu sebenarnya bagus untuk diri kita, supaya kita belajar yang kita akan lebih memilih untuk diri kita, supaya kita tak broken heart again and tak ulang benda yang sama. Hidup ni sebenarnya adalah ujian yang takkan ada penghujung. Akan sentiasa je ada masalah. Setiap penghujung kepada masalah yang kita selesaikan, dia akan create another new problem. So don't hope for a life without problem. Instead, hope for a life full of good problems. That's the vlog.